Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul alim. Syukur yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang diberikan tidak terhitung oleh kita banyaknya. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau itu adalah imam para nabi, imam para rasul. Nabi yang pertama awal dalam ciptaan, nabi yang terakhir akhir dalam bentuk kesudahan. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, pada subuh ini mengulang-ulang kaji tentang perjalanan hidup kita ini. Ada orang yang mana apa namanya ini yang meresapi hidupnya bahwa hidup itu akan berakhir. Ada pula sebahagian tidak sadar bahwa hidup ini akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Jadi bapak dan ibu yang terhormat, hidup yang baru kita tempuh ini kan baru 3 periode. Hidup di alam roh, hidup dalam rahim ibunda, hidup di dunia. Nah, kalau apa? 3 yang telah dilalui. Ada 6 lagi yang akan kita lalui. Jadi masih banyak yang akan dilalui daripada yang telah dilalui. Nah, sementara bapak dan ibu yang akan awak lalui itu lama waktunya. Lama waktunya. Alam roh, roh ada, jasad belum ada. Mak dan bapak kita cucu sekarang belum lahir ke dunia, rohnya sudah ada. Jasad belum. Nah, hidup yang kedua dalam rahim pawi ama awak. Dalam pawi ama awak, ya paling sebentar 6 bulan. Paling biasa 9 bulan 10 hari. Paling lama orang hamil 4 tahun. Nah, ibu-ibu belakang lah pernah hamil 4 tahun. Bu, tidak pernah hamil 4 tahun. Entah. 4 tahun berturut-turut? Aduh nak. Di kampung kami banyak yang hamil 4 tahun berturut-turut itu. Di kampung itu dulu kan banyak itu. Mak-mak tu banyak anaknya, ada 7, ada 8, ada 9. Beda dengan kota 2, 3 itu aja. Dalam pawi amak tu kan sudah ada ketentuan. Siano, jodoh kamu siano. Siano, rezeki kamu itu. Siano, kamu hidup cuma sekian tahun. Siano, kamu penyebabnya meninggal nanti demam panas, serangan jantung. Apalagi jatuh di kamar mandi, di sentrum listrik, dimakan oleh buaya, diterkam oleh harimau, dihampai oleh COVID. Itu aja, itu penyebab aja. Habis lahir kita dari rahim ibunda, lahir ke dunia. Inilah dunia. Kamu tengok wajah apa-apa kamu, tidak lama lagi. Amak-amak sana tu tengoklah kawan kiri kanan ada pucuk-pucuk tanggung, akak jap dia.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Takut kamu akan Allah. Mak dan bapak, 2004 kalau tidak salah tsunami dulu di Aceh. Tidak ada bisa lari ketika itu. Kemana lari? Salah kencang-kencang wak lari, kencang lo air hitam itu nama Jawa. Setelah itu, satu tahun setelah itu datang pula yang disebut dengan gempa bumi di Sumatera Barat. Di Bali adalah tanah-tanah. Ditimbun. Badosoi nak badosoi. Amal beramal, tidak beramal, tua ataupun muda, timbun. Beberapa tahun setelah itu, di Palu. Oh, di blender dalam tanah bumi itu. Tahu blender lah. Di tahu dalam tanah masjid kau pindah ke situ. Masjid itu pindah ke situ. Rumah itu atoknya ke dalam bumi dan tak apa tiangnya kata langit. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah berkehendak dengan kehendaknya. Untuk apa tu Ustaz? Pelajaran bagi kita. Dunia lahun wa la'ibun. Makanya bapak dan ibu, di dunia ini ada dua aja yang pokok Allah Ta'ala. Beribadat kepada Allah, la ma'bud bihaqillah illallah. Tidak ada yang wajib diibadati, yang disembah melainkan Allah. Illa liya'budun. Takkan kujadikan kalian melainkan untuk ibadah. Kalau awak baca lah bapak dan ibu, ya, kau contoh. Iblis, cik dosanya pak, cik dosa. Apa dosa iblis itu? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Cik dosa. Iblis satu dosa, Nabi Adam satu dosa, makan buah khuldi. Siti Hawa satu dosa, makan buah khuldi. Dihalau oleh Allah dari surga. Sementara Nabi Adam, iblis tadi satu dosanya tak mau sujud kepada Nabi Adam. Sementara awak, bapak dan ibu, banyak yang tak mau sujud kepada Allah. Mana dua kuawak dari iblis? Coba. Iblis itu tidak mau sujud hanya kepada Nabi Adam. Manusia banyak tak sujud kepada Allah. Mana yang durhaka manusia dari iblis? Cobalah. Jadi bapak dan ibu, tak bisa. Arti tak bisa itu apa Ustaz? Awak tidak bisa ngelak dari pertanggungjawaban kehidupan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا. Kau masyarakat awak sih, kau dulu, kau bapak dan ibu sampai kini orang taat-taat. Solat Jumatnya dulu solat jemaah tu di Nurul Yakin masjid di simpang 46. Dulu belum ada masjid wakil, belum ada masjid sajadah, belum ada. Kemudian di ujung kau somak ni pak, ya pak doktor somak. Hantu dia ibu somak dia. Apa maksud sih kau somak tu? Hutan rimbo. Nah, oh ke situ jadi tanya pula ni. Jalan raya Kubang itu aja tu pas dekat Bebeng Kolam itu zaman-zaman dulu kan ada terjadi pembunuhan dulu situ tu. Nah, do susah. Kami aja dari pesantren dulu itu solat bapak dan ibu kalau ndak ke simpang Panam tur Katarai. Nah, tu jauh. Tapi ne apa nama keyakinan masyarakat untuk beribadah dulu tu nafsunya tinggi. Jalan kaki. Kau boncah dulu, kau jalan boncah kau. Tanyalah sama pak doktor awak nanti tua ya tinggal si kau. Boncah kau. Lalu itu kau nanya tak? Tapi ibadah tak mau hilang, lanjut. Tapi sekarang gimana Pak Ustaz? Jalan sudah bagus, rumah sudah dekat, lampu sudah mantap. Coba lah. Ini yang datang ini kan satu RT nya kan? Kan satu RT ini. Jadi bapak dan ibu, dunia lahun wa la'ibun, sandiwara.
Habis dunia ni ke mana awak le Ustaz? Ada 6 negara. Habis dunia masuk ke alam kubur. Berapa lamanya alam kubur Ustaz? Allahu a'lam. Nabi Adam, datuk nenek awak, dun sana awak, cucu awak sampai hari ini belum satu pun yang dibangkitkan oleh Allah. Sementara kuburan yang bapa ibu akan masuk awak ke dalam, ya ulil albab, hai orang yang pandai berpikir, ada 5 pak yang kan awak masukkan kuburan itu. Satu, kuburan sangat sempit. Iko kuburan dia buat lahat-lahat di situ, masukkan awak dihadapkan kiblat, tutup. Kalau godang badan awak, segodang itu pula buat lahat. Kocik badan awak, kocik pula buat lahat. Berapa lamanya Ustaz? Allah a'lam. Kan masuk awak sudah ke dalam. Yang kedua, kuburan itu adalah sangat sunyi. Tak ada orang yang menemani awak dapat. Kan masuk awak ke dalam. Sebanyak-banyak orang mantan awak setelah ditimbun pulang orang sadonya. Iya tu nak. Bini umpamanya laki meninggal, hanya menangis-nangis ke tojulunya ke dalam. Kan ada orang nak tojulunya ke dalam sehidup semati. Itu sandiwara. Jodohnya Pak. Sandiwara. Jodohnya. Tapi lebih kalau bini mati itu laki nangis-nangis. Nanginya macam itunya lah. Siapa ni gantinya lah. Wajar bu, kami kau mencari ganti. Yang kan istilah bini mati, tidak mati bini itu kan kau tambah aja bini lah. Bu, rela tidak ibu laki menambah bini itu bu? Saya jalan-jalan di Madinah itu bapak dan ibu, jalan-jalan di Mekah itu, seperti di Jabal Uhud. Ada apa-apa tu dorong gerobak, dalam gerobaknya ada mukena, ada sorban, ada gincu, ada tasbih dan lain-lain. Cakap-cakap sama orang tua itu. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Kaifahaluk? Apa khabar? Taib. Bagus. Cakap-cakap sampai tanya masalah bini. Kam sahaja? Bara bini apa? Salasa. 3 bini dan ini. 3 bini pak dorong gerobak ke rejo. Kam walad anak bara? Isna asyarun. Selalu sin anaknya buat 2 oleh orang. Atau ditanya lah. Dia nyakit apa? Wa antum? Kam sahaja? Wa ang bara bini ang? Al-wahida. Surangnya pak. Ah bakhil. Bongak wa ang. Jadi orang situ lah tak biasa. Lakinya babinyi 2, binyi 3, binyi 4. Lah biasa orang situ. Sebab zaman jahiliah dulu saja begitu. Tapi orang padusi di Indonesia tak biasa pak. Nyo ingin sayang tak dibagi-bagi. Kalau inginnya tak balas babinyi lakinya. Ah babi, kau lah binyi lah bang. Abang lah nak nambah-nambah lah. Tak serah lah. Pailah, pailah. Tapi langkai maik dan dulu ni. Nyo tak mati-mati lah. Bila kan dia longkat. Artinya perempuan Indonesia sangat tinggi akhlak dan moralnya. Tidak mau berbagi. Kasih sayang adalah untuk abang semata-mata. Iya dah bu, nak. Okay. Itu dunia masuk ke alam kubur. Dan yang ketiga, kubur adalah sangat-sangat gelap. Gelapnya kubur itu mutaadi. Mutaadi, bukan lazim. Kalau kau mati lampu, mati lampu lari malam, gelap. Kalau kau tu lazim, ada tanda-tanda cahaya dari jauh kecil. Kalau alam kubur tidak, makanya zuluman, mutaadi, bersangatan gelap. Akan masuk awak sodo ke dalam tu. Kubur yang kan awak masuk tu sangat dingin. Sangat dingin. Galilah tanah mak dan bapak, sameter jadilah duduk dalam. 20 minit basah iku aku duduk pak. Mohon maaf, basah pak. Dingin. Sementara pembalui awak, setobal ikonya selembar. Kain kapan 3 lembar lah ni ada pak, 3 lapi. Itu pun tak lawak punya no, yang iuran 2000 sebulan. Iya pak, kata 2000 sebulan. Tak lawak punya no. Cuba akan mati awak lagi ni. Cuba lah boleh lah kain secukupnya. 15 meter, 12 meter untuk awak. Jadi mati so, tak kain orang awak bawa kain awak. Yang 3 almari kain awak bapak ibu.
kain pesta, kain kapasa, kain menggaya juga karajo. Salai juga nak tetap pakai, salai juga nak ada. Dia kau minta dia adik saja, kak akhirnya maju cik, saudara cik, kak bang akhirnya saudara kak. Dia tak. Nomor membayar. Dia so tak juga pakai. Lain jalan sebelah. Amak-amak lolo amak anda dah kan. Kan tua amak. Tidur bu. Kalau lolok, lolok lah. Tak apa je. Payah mencari lolok tu payah tu pak. Payah. Nah, yang kelima. Kubur yang kita masuki itu sarangnya ular. Akan masuk ke dalam. Makanya bapak dan ibu yang terhormat. Kini awak berkeinginan. Bila awak meninggal. Lapang tak kubur awak. Torang kubur awak. Raudatum miryadil jannah. Bagaikan taman sorga. Taman sorga itu sebuahina ziroan. Tamannya saja bapak dan ibu. Itu 70 ribu hektar tanaman hijau. So, jujur, mata memandang pak. Tak sampai mata. No. Begitu luasnya. Raudatum miryadil jannah. Taman sorga yang berada di alam kubur. Makanya dalam kubur itu walaupun jutaan tahun. Tak usah ribuan tahun. Jutaan tahun. Rasanya takjub. Takjub tu sebontak. Mak dan bapak pergi jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Atau gak dengar Siano. Baru tau gak wali tarik kawannya. Baik-baik lebih kau tinggal. Yuk. Rasa takjub sebentar saja. Rasa itulah rasa dalam kubur tu. Walaupun jutaan tahun. Bagi siapa usah? Orang yang ada amal ibadatnya. Apa amal ibadat untuk menerangi kubur itu Ustaz? Satu, fal muhafazatu ala solat. Peliharalah solat elok-elok. Bukan mengerjakan solat, memelihara solat. Memelihara solat itu gimana Ustaz? Satu, pelihara solat dalam bentuk berwudu. Wudunya gimana Ustaz? Pelihara istinja. Maka mak dan ayah dulu dibasuh pintu muka, dibasuh pintu belakang. Itu ilmu fikih wajib. Makanya mak dan ayah dulu kalau solat, mohon maaf celana dalamnya itu dia buka. Bukan kena najis, memelihara. Kau naklah 3 hari pakai kain dalam kolor. Nak kau buka nombornya semayang. Ada kincah di sungai tu, mabuk lauk ada dalam. Mabuk lauk adanya. Awalnya malaikat melau aja mabuk, malaikat tambah mabuk adanya. Itu namanya fal muhafazatu ala solat. Pelihara solat. Yang kedua, pelihara solat dalam bentuk bacaan solat. Kenapa dianjurkan oleh Rasulullah kita solat berjamaah? Malah jatuh kepada sunat mu'akad. Sunat mu'akad itu hampir kepada wajib. Kenapa? Karena bacaan imam lebih ancak dari bacaan awak. Kalau awak solat sendiri, kadang-kadang 3 minit putui, koncang. Lepas itu super band. Ayat-ayat langganan. Qul Allah ina atayna wal asri. Wal asri ina atayna qul Allah. Tapi itulah pak ya. Ayat-ayat kalau ayat-ayat kami kau dulu kau. Kalau baca-baca ayat solat, tidak ada makmum yang apa nama kau yang terganggu. Yang bacaan awak itu, ya hafalan awak dulu tidak menghafal apa ayat kebiasaan. Umpama awak pasung surau macam pakar rosna. Usolli fardal maghrib salasa rakaatin. Mereka baca ayat siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata guru, Wal asri innal itu jenya pak, jadi tidak dihafal dek kebiasaan. Beda dengan pak imam wak tadi surah al-baqarah juz awal mulai dari ya ayuhan nas wa'budu rabbakum allazi sampai allazina yanquduna ahdallah, itu hafalan. Itu hebatnya anak-anak kini, itu hebatnya para ustaz awak kini. Semayang terpelihara, bacaannya terpelihara. Makanya awak dianjurkan solat berjamaah. Kena solat berjamaah terpelihara daripada solat surang-surang. Nah, apa lagi Ustaz? Pelihara solat dalam bentuk waktunya solat. Jadi kalau ingin lapang kubur, pelihara solat. Fal muhafazatu ala solat. Pelihara solat dalam bentuk istinja atau wudhu. Yang kedua, bacaan solat. Yang ketiga adalah waktunya solat. Sikolah kadang-kadang awak banyak konai, Pak.
Ama ayah awak dulu hebat luar biasa. Bunyi beduk jam 4. Jago sang ayah. Kau duduk. Kalau mak yang jago, tuan-tuan jago. Dulu pakai tuan-tuan aja. Yang sama lah suami isteri. Tak macam kini lah. Mama, bangun papa. Togak pun kuduk dengannya. Ini tak juga jago. Yalah, terserahlah itu yang lomak dia kan. Bangun. Masjid jauh dari rumah. Ngambil uduk ke sungai. Buang air ke sungai. Listrik tak ada. Yang ada listrik tradisional. Ha, panjangnya. Gasnya ada siko. Kuek gas koncang api di ujung. Lekonal eh. Anak-anak muda kini mana tontu ni. Awak nak tontu awak yang baca ni. Atuah. Jadi timur ni masjid ndak segagah ini masjid. Dibolah dua, dipotong dua. Ambil sasu-susubit saperompek pasawaknya, ambil sebagian ke. Asal gadang itulah masjidnya. Semeter pertama batu bata yang dijalin belum diplaster. Di atenya bambu yang disusun. Mikrofon ndak ada, listrik ndak ada, lampu togok aja. Yang azan lah tua 64 umurnya baterai lah suak. Allahu Akbar. Itu je iramanya Pak 5 meter ni dia masuk haji tu dong kan. Tiba akhir solat masuk gigi cik tu. Ya Allah solat. Ya Allah solat. Itu aja ya Pak. Tiba ayat al-falak masuk gigi nak kadu. Ayat al-falak. Panjang lah waktu atau acu tu Pak. Ya itulah masa itu. Kayak begitu. Imam lebih parah lo dari itu le Pak. Umurnya 73. Baterainya bukan soal. Hilang-hilang timbul Pak. Kadang dah ngau, kadang enggak. Allahu Akbar. Dulu kan macam itu dah depannya. Adalah mazhabnya dah. Itulah ni bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu cuman gayanya. Malam sampai solat tarwih. Malam pertama beliau juga jadi imam sampai malam ke-30. Solat tarwih di kampung tu 23. Tak ada rusak banyak jemaah. Nafsu, motivasi beribadah itu. Kenapa? Karena itulah yang kita bawa untuk esok. Kenapa awak di Pekan Baru? Kontalah. Kau sempat di Pekan Baru, kau azan macam tadi, Pak. Allahu Akbar. Amak-amak tu pasti bertanya. Lah azan orang. Entahlah. Kau kata lah masuk, yuk. Itu tak dong, tak? Tak dong, tak dong. Coba. Di Pekan Baru apa lagi? Jam 4:30 dah heboh dengan suara Al-Quran. Suara Al-Quran. Apa kecik awak di rumah? Oh, lah azan orang bantu dah awak, Pak. Tapi awak kata pakai tua awak tadi, ikut yang paling banyak. Iya, mana pakai tua tadi? Ikut yang paling banyak pakai tua, ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan usut tambah banyak. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang mau minta petunjuk, dan Allah akan menyesatkan bagi orang tak mau diberi petunjuk. Yolah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, yang haji lah banyak, yang umroh lah banyak. Di kampung awak yang haji dan umroh aja bangkit ke masjid haji, Pak. Hampir 1/4 masjid sudah dipenuhi oleh jemaah. Tapi itulah. Nah, itu satu. Ingin lapang kubur bagaikan raudatun min riyadil jannah, bagaikan taman surga, pelihara solat dengan baik. Artinya iman harus kokoh. Yang kedua, ingin lapang kubur, terang kubur bagaikan taman surga, itu idaman awak. Kini awak cari apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Birrul walidain. Amak dan ayah jangan dilupakan, senangkan hati mereka. Ibu dan bapak yang terhormat, raja kita di kampung orang,
duduk dalam singgasana terhormat, dikawal kita kemanapun pergi, hormat orang ke awak ayah dan nama. Baliklah bapak ke kampung, baliklah awak ke kampung bapak ibu, duduk dek amak juaya, buyung jo panggilan awak di amak juaya nyopan. Iya tu ndak? Begitu saktinya orang tua di hadapan Allah. Kini ko mak dan ayah, kalau direnung-renungkan, mak dan ayah tidak dapat menikmati hidup seperti apa yang awak nikmati. Dulunya pai kemana-mana jalan kaki, terompahlah putih pula. Kalau putih tu baca ke kan, dia tusuk lalik ke dalam. Itu yang sering dipakai di omak awak. Hidup rela dalam hutan melentara. Hutan dulu tu tidak sama ke kini. Dulu tu hutan tu betul-betul hutan. Nah, habis perbekalan, ayah pulang ke kampung. Tinggal amak di pondok koci itu. Dua hari, dua malam. Malam-malam amak-amak tu baca Al-Quran di atas apa, baca zikir dia. Oh, yang suara binatang jangan ditanya. Oh, silau gajah lah kata orang kampung awak, suara harimau lah, suara bebe lah. Kondik jangan ditanya lah. Main domino di bawah pondok. Jadi ndak awak je pandai main domino, dapat kondik pun pandai main domino. Nah, besok datang ayah, gimana bu? Lai aman-aman, alhamdulillah aman, tak takui. Biasalah. Itu hebatnya amak awak tu. Padahal tu, tak ada orang. Kalau rasa takut artinya, ada tak orang di sana? Ada tak orang sana? Keluarlah suaranya. Huuu! Dijawablah orang sana. Huuu! Gitulah dalam hutan melentara tu. Kalau kini hutan tak binatang yang membunyi. Duk, 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 duk. Ya, itu kini pak. Dalam hutan itu. Atau lain no goyang no kalau ada macam itu juga apa intip itu macam apa goyang itu. Tangan kanannya menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi, mata dipijam, bibir bawah bergigi. Atau dicari orang sekarang ke dalam hutan itu yang gagal itu dicari orang. Mak kita tidak taat beribadat. Ada yang mak dan ayah kita tidak dalam hutan belantara tapi hidup dalam sungai cari ikan. Bagaimana ikan dapat 1 kilo, 2 kilo bertukar dengan beras. Yo makan yo awak beradik bersaudara. Sementara mak dan ayah kita lali sui jua kajui. Antu lisi dengan kajui. Ha. Itu yang ditahan oleh mak kita membesarkan kita beradik kakak, Pak. Oh, mak ayah saya tidak dalam sungai, Ustaz. Okey, ada yang reto hidupnya dalam kebun. Kelambunya sudah bolong-bolong. Badannya benjol-benjol digigit nyamuk. Balik mak dan ayah ke kampung. Indak badannya yang diurusnya, loh, Pak. Siapa yang urus? Awak yang diurusnya, digendongnya, Pak. Alelok, ya, nak, ya. Jangan busuk laku, nak. Copek godangnya, ganti, ya, mak. So, ya, jangan bongak, contoh, mak, dah. Iya, tuh, nak. Bukan satu malam, bukan satu minggu, bukan dua minggu, mak buat kayak begini. Bertahun-tahun. Persoalan, sejauh mana baru kita berbuat baik kepada orang tua? Coba. Sejauh mana? Ambo kadang-kadang mikir juga, kalau zaman dulu tu ya, atau sebut zaman koma, iko anak gadi, atau kakak awak balakinyo amak wala jole kamar pertama lolo ko pak ah balaki kakak awak pindah amak ke kamar dua manikalo so kakak awak nomor dua pindah lo amak ke kamar tiga macam itu pengorbanan ayah amak awak pak manikalo nomor tiga pindah ayah ke dapur jo amak ke dapur pindah pak anan kasurnya kasur bongkak-bongkak komo aja do pak. Nah, nanti anca kok kasurnya dulu adalah ada spring bed deh pak, kasur aja nyo. Ah, untuk anak iko, biarlah inyo lolo bongkak bongkak punggung asal anak sonang. Iya tu nak. Kini sejauh mana baru kita bisa berbuat baik sama orang tua? Coba. Bila lomak panggil amak panggil ayah itu pak Ustaz. Enak panggil mak, panggil ayah. Bila amak dan ayah tidak ada lek, baru terasa lo mak mama panggil amak, panggil ayah. Umpama, hari ini dianggap puasa terakhir. Malam nanti takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
La ilah. Itu bapak dan ibu yang terhormat. Tak bayang ama, tak bayang ayah. Kau ditengok di rumah tuanya tak ada leh. Tak bayangnya lah macam itu. Besok pada lebaran orang solat mau di masjid atau di tanah lapang, selesai khatib turun dari mimbar, orang bersalam-salaman di lapangan, bersalam-salaman mencium tangan papa, tangan mama, mencium pipi dan kening mak dan ayah. Awak yang tak ada mak dan ayah, tangan mana yang akan dicium itu? Baru terasanya punya ibu dan ayah. Nah, jadi bapak dan ibu yang hidup orang tuanya, yang selama ini menyenangkan hati ibu dan ayahnya, pasti nampak di sana kemudahan hidup diberikan Allah. Jangan akan bapak ibu raih redha Allah, kesayangan Allah, kasih Allah pada awak, jangan diimpi-impikan sepanjang mak dan ayah tidak dipedulikan. Maka Rasul menyampaikan, redhallahu wa redhul walidain. Karedhaan Allah itu terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Ha, kini tidak awak ke mana-mana pakai Honda, awak pakai mobil. Mak awak lah bungkuk, lah kajik, lah lisui. Tidak dipedulikan lah. Masya Allah. Itu makanya kata Buya Abdul Somad, tuan guru awak, awak gendong mak awak dari siku ke Moka. Tiba di Moka tidak menjajak kakinya. Awak gendong tawaf, awak gendong sa'i, awak gendong ukuf Arafah, awak gendong ke Musdalifah, awak gendong ini di Mina, pergi melontar awak gendong, sampai pulang awak gendong. Tak menjajak kaki amat di bumi Allah ini. Ha? Sudahkah terbalas jasa ibu? Alun sakacik jule kata Buya itu. Belum. Merenggut nyawa dan bermandikan darah melahirkan awak kata dunia. Contoh itu amat belum melahirkan. Iya atau tidak? Ha, makanya kasih sayang amat itu luar biasa. Kalau kini tidak. Kalau kini melahirkan, itulah anak maka tidak begitu sayang pun. Nah, rompuk ke anaknya, lomak-lomak dia meninggalkan. Sakitnya, buat suntik ya, suntik menghilang sakit. Tidak ada oksigen, togakkan oksigen sekarang anak pakai ketek lah situ kan. Tidak juga kan dioperasi. Tidak. Kata lahir anak kau dah pelihara oleh amaknya. Inilah mengaji lah kalau kemudian. Dibilang juga anak melawan sama orang tua, melawan sama orang tuanya. Orang tua itu tidak mendidik anak. Hamak-hamak waktu dulu jangan dibaca oleh pak. Kerupuk dalam muncungnya. Kerupuk dalam muncungnya ada keluarnya untuk anak. Mak dia kerupuk, kau nak. Atau minta lah anak. Mak baik kerupuk oleh mak. Nak boleh nak. Itu dalam muncung mak. Apa keluar? Allah sab. Kau boleh dapat dulu kan tak? Dan banyak dapat dan dulu. Kalau kini, jijik, ngapa ni mama ni? Jadi bapak dan ibu yang terhormat, ingin lapang kubur, birrul walidain. Mak dan ayah jangan lupa. Ustaz, mak ayah saya tak ada lagi Pak Ustaz. Bapa caruhnya Pak Ustaz? Masih ada jalan. Berbuat baiklah kepada kakak amak, kakak ayah. Tak ada lagi Ustaz. Adik mak, adik ayah. Tak ada lagi Ustaz. Kawan mak, kawan ayah. Tak juga ada lagi Ustaz. Amak orang, amak awak, ayah orang, ayah awak. Begitu kata di dalam ilmu tafsir. Jadi bapak dan ibu bukan ayah kontan saja. Cobalah ada orang mau nyebrang jalan. Ada nenek-nenek atau atuk mau nyebrang jalan. Kiranya ayah awak. Awak masih jauh. Ditolong oleh orang. Ya pak, ya tu, ya ditolong. Pasti senang hati awak selaku anak. Begitu juga bila mak orang kita bantu. Tapi ingat, jangan sekali-kali mencaci mak dan ayah orang. Kalau dicaci, berarti kita sama mencaci mak dan ayah kita sendiri. Ikolah yang banyak terjadi kini mak dan ayah. Nak mengerti, Pak Latua nak mengerti. Matilah. Enak aja omongan anak muda, anak kocik kepada orang tua seperti itu. Orang tua memang tak jawab. Orang tua tak mau jewel. Orang tua tak mau yang cubit. Tetapi dalam hatinya, sialah anak kau ya. Sialah apaknya kau ya. Ustaz, kawan mak ayah saya tak ada lagi Ustaz. Masih ada jalan. Wa kasirud du'a. Tolong berbanyak doa. Inilah SKM ini dibuat supaya kita bantu-membantu doa-mendoa. Cobalah. Doakan orang tua. Mohon maaf, ayah hamba kau mengaji sejak dulu. Amak hamba kau mengaji sejak dulu. Sampai kini mengaji juga lagi.
lupa jawab kadang-kadang Fatihah untuk sama ayah awak. Kalau mati awak, kau besok kau banyak kan mati wah, kan mati kau. Ada kau anak yang mendoakan awak, tundukkan kepala kadado, tanya selera, ya Allah, bila ambo meninggal besok ya Allah, bertiga anak sialan akan memandikan, sialan akan mendoakan, sialan berkorban infak wakaf sedekah untuk ambo. Anak pertama berjudi kerajanya. Yang kedua main domino kerajanya. Ada nak padusi tak lama lalu di rumah. Siapa nak diharap? Coba. Maka sepanjang badan sehat, akal sehat, waktu ada diberikan Allah. Mohon maaf bapak dan ibu. Dianggap ni bakul. Isilah bakul bapak ibu dengan pundi-pundi amal ibadat. Yang apa yang kita buat, itu yang kita terima. Bakal orang kampung, apa yang ditanam, itu yang dituai. Indak pernah bertanam, jamin pilo menuai. Nah, apa yang bisa buat? Sabanya itu khairum min khairin, elok bertambah elok. Jangan syarrum min syarrin, buruk bertambah buruk, tak usah. Karena makanya bapak dan ibu kalau ingin elok wak dalam masyarakat, elok wak berjemaah, elok berorganisasi, tiga kunci. Kunci pertama bapak dan ibu, mulai hari ini, mulai waktu ini. Satu, jangan dibaca salah orang. Peloklah kesalahan awak. Yang kedua, jangan suka membongkar dan menceritakan aib orang. Tutuplah aib awak. Sebab seluruh awak punya aib. Yang ketiga, jangan dibaca dosa orang. Kurangilah dosa awak. Yang mungkin pada suatu saat tidak terpikul oleh kita di hadapan Allah. Kalaulah sibuk awak memperbaiki diri, aib tidak pernah ceritakan dan dosa dikurangi, insyaAllah lapang hidup, murah rezeki. Penyakit corona tu tunggang langgang lagi, Pak. Tapi kalau tak dapat penyakit itu datang sendiri. Baik bapak dan ibu, cukup demikian. Semoga bermakna manfaat adanya. Hari pun sudah siang. Kalau silap dan salah tu belum lagi itu. Manfaatnya untuk solat itu, lapang kubur tu baru dua disampaikan. Dalam hadis ada empat, dalam ayat Al-Quran yang saya jumpai ada tujuh. Mungkin waktu dan gelombang yang lain kita sampaikan. Demikian dan terima kasih. Silap dan salah mohon maaf. Mari kita kirim Fatihah buat ibu dan ayah. Sekalian mendoakan kaum muslimin. Kulluhum ajumain al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dan terima kasih. Silap dan salah mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Oh ya, doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'aqrim nuzulahum wasi' madkhalahum ya arhamar rahimin. Allahumma balligh hajatana wa niyatana wa maqasurana yasir lana ya Allah min ad-dunya ila al-akhirah. Allahumma sahhi ajsadana wa nawwir qulubana. Nawwir qulubana bil iman wa nawwir qulubana bil islam wa nawwir qulubana bi nuril qur'an ya aqramal aqramin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian dan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.